Indonesia berhasil memperoleh wilayah perairannya tanpa mengangkat senjata. Mencetuskan negara kepulauan Indonesia yang luas Indonesia bertambah, menggabungkan antara laut dan darat. Beliau tampil dengan gagasan apa yang kita kenal sekarang sebagai wawasan Nusantara. Pak Mokhtar bisa mendorong, mengawal, dan akhirnya mewujudkan konsepsi mengenai UNCLOS ini. Jasa terbesarnya adalah berhasil melobi dunia untuk mengesahkan peningkatan luas Indonesia. Dia adalah Mokhtar Kusuma Atmaja, sang penggagas konsep wawasan Nusantara. Konsep yang ia tekuni sejak deklarasi Juanda tahun 1957. Beliau sangat rapi, susunan kata-katanya itu memang betul-betul keluar dari cara berpikir yang mumpuni sebagai ilmuwan. Jadi intelektual sejati barangkali yang ingin saya sampaikan. Beliau adalah penggagas atau konseptor dari konsepsi wawasan Nusantara sejak awalnya. Ketika beliau masih muda pada usia 27 tahun dan baru kembali dari studi di Universitas Yale, beliau dihadapkan pada pertanyaan, apakah yang Indonesia bisa lakukan untuk mengamankan kepentingan nasional kita. Pada waktu itu, tahun 57, kita menghadapi katakanlah konfrontasi dengan Belanda. Pertama karena kita sedang memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Dalam kerangka itu, hukum laut internasional yang berlaku tidak memihak pada kita. Karena laut-laut di antara pulau-pulau kita itu adalah laut internasional. Jadi dapat dibayangkan bahwa ketika kita sedang konfrontasi dengan Belanda, kapal-kapal perang Belanda lenggak-lenggok di Laut Jawa, kita tidak bisa apa-apa. Karena memang hukum internasional kita mengatakan perairan antara pulau-pulau kita di luar batasan 3 mil dari katakanlah pantai Pulau Jawa, 3 mil selatan dari Pulau Kalimantan, dia menjadi laut atau perairan internasional. Mokhtar yang merupakan anggota panitia interdepartemental atau Interdep urusan rancangan undang-undang RUU Laut Teritorial Indonesia dan Lingkungan Maritim ini, kemudian berpikir bagaimana caranya menjadikan semua perairan laut antar pulau-pulau Indonesia yang merupakan laut bebas menjadi perairan pedalaman Indonesia. Gagasan terpenting saya kira adalah pandangan bahwa laut bukan memisahkan daratan, tetapi laut menyatukan daratan. Dan karena itu wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dilihat sebagai satu kesatuan antara darat dengan lautnya. Dan ini saya kira terobosan dan juga sumbangan sangat besar dari Pak Mokhtar Kusuma Atmaja. Suatu sebetulnya pemberontakan, suka saya sebut pemberontakan, terhadap sistem hukum yang berlaku di dunia, sudah berlaku selama 350 tahun. Karena itu, ketika kita mengajukan klaim sepihak mulai deklarasi Juanda pada tahun 57, kemudian perjuangan antara tahun 73 sampai dengan tahun 82, pastilah negara-negara itu tidak akan mudah menerima. Satu, karena kepentingan mereka baik secara komersial, perdagangan internasional maupun secara militer akan terpengaruhi.
memang tak mudah untuk membuat negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, Perancis, Inggris, Belanda, Jepang, dan Jerman menerima deklarasi pemerintah RI 13 Desember 1957. Pada ujungnya proses perundingan itu mengkristal menjadi satu masalah ekonomi, karena dengan perluasan wilayah kita menjadi 2,5 kali lipat, menjadi 6,1 juta, bahkan sekarang juga dihitung-hitung lagi menjadi 6,7 juta kilometer persegi, banyak kepentingan lain yang tersenggol di situ. Juga secara militer. Secara militer pada masa Perang Dingin, era Perang Dingin waktu itu, lalu lintas kapal-kapal perang, baik yang di permukaan maupun di bawah permukaan, maksud saya yang di bawah permukaan itu kapal selam, menjadi sangat penting. Karena lintas kapal-kapal perang yang bermuatan senjata nuklir itu menjadi pelengkap dari sistem militer, kekuatan militer dua negara adikuasa waktu itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet, untuk kapal-kapal perang mereka bisa melintas secara bebas. Our constitution, the Pancasila. Constitution, the Pancasila. Memperjuangkan prinsip negara kepulauan agar diakui di mata internasional bukanlah hal yang mudah. Sejak 1957, Mokhtar bekerja keras menyampaikan konsepsi prinsip negara kepulauan dalam setiap konferensi maupun perundingan-perundingan bilateral. Peranan Mokhtar sangat menentukan karena ialah ketua delegasinya. Hingga akhirnya pada tahun 1982, dalam konvensi hukum laut ketiga di Montego, Jamaika, rezim hukum negara kepulauan diterima sebagai konsepsi baru. Sungguh perjuangan panjang selama lebih dari 25 tahun. Saya kira pasti itu melibatkan berbagai prosesnya. Mulai dari proses dialog, bagaimana juga meyakinkan para ahli hukum internasional, hukum laut internasional, bahwa gagasan mengenai kesatuan wilayah antara daratan dengan lautan itu perjuangannya pasti sangat panjang. Di sisi yang lain, Anda bisa membayangkan bagaimana misalnya ketika itu mungkin di Indonesia tidak banyak ahli hukum laut internasional, tetapi Pak Mokhtar bisa mendorong, mengawal, dan akhirnya mewujudkan konsepsi mengenai UNCLOS ini yang berangkat dari kepentingan nasional Indonesia. Dan saya kira ini sebuah prestasi dan sebuah jasa yang perlu kita apresiasi dengan sangat mendalam. Tidak banyak orang menyadari bahwa kita itu berbatasan dengan 11 negara. Mulai dari India, kemudian Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, Vietnam, kemudian Philippines, Palau. Siapa yang pernah ingat Palau atau tahu Palau? Tapi kita punya problem menentukan garis batas. Kemudian Papua New Guinea, Australia, dan sejak 1999, Timor Leste. Jadi kepingan-kepingan perbatasan, baik batas laut wilayah, zona ekonomi, dan landas kontinen harus kita negosiasikan dengan negara tetangga. Dan jarang diketahui proses perundingan itu tidak mudah. Mengajak negara tetangga, ayo kita mulai duduk bersama berunding, menetapkan negara sebatas. Itu keputusan sebagai negara berdaulat yang belum tentu mereka mau. Jadi ada proses membujuk, persuasi, untuk mereka mau duduk. Kalau tidak ada pemikiran mengenai wawasan Nusantara yang kemudian mewujud secara internasional dalam konteks UN Convention of the Law of the Sea, kita bisa membayangkan bagaimana wilayah Indonesia itu menjadi sangat terbuka, di mana banyak sekali kepentingan internasional yang mungkin kita tidak akan bisa mengaturnya gitu. Tetapi dengan adanya UNCLOS, wilayah laut kita diakui sebagai bagian tidak terpisahkan daripada wilayah daratan kita. Dan ini saya kira sumbangan terbesar
dari pemikiran-pemikiran mengenai wawasan Nusantara yang antara lain digagas oleh Pak Mokhtar Kusumaatmadja. Digagas dan diperjuangkan oleh Pak Mokhtar Kusumaatmadja. Orang Indonesia pertama yang menjadi anggota ULO yang berhasil menorehkan beberapa jejak yang tidak akan terhapus dalam sejarah diplomasi Indonesia. Pertama, beliau berperan penting, tadi mereka sudah sampaikan, memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebuah capaian yang sangat luar biasa. Kemenangan dan kulminasi perjuangan diplomasi selama 25 tahun. Sebuah deklarasi unilateral, deklarasi Juanda, yang kemudian menjadi hukum internasional yang diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau kita sebut UNCLOS 1980. Keberanian dan kemampuan Mokhtar tampil di forum internasional untuk memperjuangkan eksistensi RI di mata dunia, mengibarkan namanya di kalangan pemerintah, ahli hukum, masyarakat di dalam negeri maupun di mancanegara. Ia dipercaya untuk menjadi Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri 2 periode, dan diplomat. Pengalaman Mokhtar sebagai Menlu selama 2 periode membuktikan bahwa ia tak hanya mumpuni di bidang hukum, namun ia juga ulung dalam diplomasi dan politik luar negeri. Berbagai masalah luar negeri yang menghadang Mokhtar selama menjadi Menlu RI dapat diatasi dengan langkah-langkah diplomasi yang cerdas dan piawai. Profesor Mokhtar juga mengedepankan soft power diplomacy. Sebagai budayawan, beliau paham betul pentingnya kebudayaan sebagai aset dari soft power. Profesor Mokhtar sukses mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional. Dari mendirikan restoran Nusantara Indonesia di New York tahun 1986, kemudian membentuk Nusantara Chamber Orchestra 1988 dan mengusung pameran kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat tahun 90 sampai 91. Semua ini dilakukan demi membangun citra positif Indonesia di mata dunia, sekaligus memperkuat jembatan kebudayaan antara Indonesia dengan negara lain. Our constitution, the Pancasila. Kami menyebutnya akademisinya lengkap dengan keterampilannya sebagai diplomat. Mokhtar Kusumaatmadja tak hanya berkontribusi dalam pemerintahan, ia juga seorang pendidik dan pengajar yang telah memberikan banyak ilmu kepada murid-muridnya. Beliau, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, pasti sosok mudanya kita panggil Pak Mokhtar ya, masuk sebagai dosen Fakultas Hukum UNPAD. Dia langsung sekolah S2, selesai tahun 57 dari Yale University US, kemudian lanjut S3 di UNPAD, selesai tahun 62. Jadi profil akademisinya itu memang melekat kuat. Ia adalah bapak yang meletakkan dasar-dasar pendidikan hukum dan berjasa membesarkan Fakultas Hukum UNPAD hingga berkibar di tingkat nasional dan internasional. Maka wajar jika nama Mokhtar tak bisa dipisahkan dengan Fakultas Hukum UNPAD. Beliau kan sebagai konseptornya tentang wawasan Nusantara. Jadi inspirasi dan keteladanannya bagi orang UNPAD itu adalah mencari ilmu, mencari gelar, plus pengamalannya buat bangsa Indonesia. Itu yang kami nggak pernah lupa, sosok sebagai akademisi plus diplomat, lalu plus pimpinan. Lanjut beliau menjadi rektor UNPAD. Tapi tidak berhenti di situ,
pas ada kesempatan pengamalan ilmunya itu dilakukan terus sampai kemudian kita kenal tahun berapa 82 mencetuskan negara kepulauan Indonesia yang luas Indonesia bertambah menggabungkan antara laut dan darat. Nah, dari perjalanan beliau pasti lingkupnya sudah internasional ya. Jadi walaupun beliau itu rektor UNPAD, tapi konsep yang bisa terapkan untuk kemajuan bangsa Indonesia, beliau tetap juga ingin menanamkan cara berpikir, cara kita bertindak, cara kita berbuat bermanfaat bagi bangsa, itu beliau gulirkan pola ilmiah pokok UNPAD, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Kontribusinya yang begitu besar dalam memperluas wilayah Indonesia tentu saja membuatnya layak untuk dikatakan sebagai seorang pahlawan. Ya, Profesor Mochtar Kusuma Atmaja almarhum adalah putra Indonesia yang sangat berjasa. Beliau Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, ya, Profesor, dan sangat dihormati di level internasional. Dan jasa terbesarnya adalah berhasil melobi dunia untuk mengesahkan peningkatan luas Indonesia dari 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa Mochtar, UNPAD menamai salah satu gedungnya dengan namanya. Semua civitas akademika sangat berterima kasih pada kontribusi beliau. Maka pada awal tahun 2009, pimpinan UNPAD pada waktu itu memberikan penamaan gedung lah ya, Gedung Mochtar Kusuma Atmaja. Di sini di Dipati Ukur, lokasinya gedung itu seluas 500 meter persegi. Fungsi gedung itu adalah sebagai perpustakaan Mochtar Kusuma Atmaja. Tak hanya UNPAD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mempersembahkan sebuah nama jalan bagi Mochtar Kusuma Atmaja. Pemerintah provinsi menganugerahi keteladanan kepahlawanan beliau dengan nama jalan yang ada jembatannya. Jadi bukan nama jembatan, ada jalan yang ada jembatannya. Ya. Itu adalah yang melintasi Bandung dari barat ke timur. Dulunya Pasopati, singkatan Paster dan Surapati. Sepenggal itu menjadi Jalan Layang Profesor Mochtar Kusuma Atmaja. Di bawahnya beririsan dengan jalan dari utara ke selatan Insinyur Haji Juanda. Jadi pas kan, Insinyur Haji Juanda yang mendeklarasikan utara selatan dihargai, barat timur didedikasikan untuk Prof. Mochtar yang membuat dunia menyetujui konsep wawasan Nusantara. Pertasi beliau di berbagai hal, bukan hanya dimensi konsepsi, menggolkan konsepsi negara kepulauan, karena memperoleh pengakuan internasional, tapi bidang pendidikan hukum, pembaruan hukum, dalam diplomasi. Jadi luas sekali, dan banyak sekali prestasi-prestasi besar yang layak. Sosok beliau itu sangat hebat kombinasi. Sekali lagi, kalau kami orang umum suka bilang, kombinasi akademisi, diplomat, pimpinan, negarawan yang komplit. Nah, itu ternyata banyak masyarakat, banyak koleganya, bahkan hingga hari ini pemikiran beliau jadikan referensi banyak orang. Kami inginkan adalah kehebatan itu pantaslah menjadi pahlawan nasional. Saya kira sudah sepatutnya dan sewajarnya kita menghargai Pak Mochtar Kusuma Atmaja karena jasa-jasanya yang saya kira sangat besar sekali terkait dengan konsolidasi kedaulatan kewilayahan Indonesia. Karena itu tentu saja saya kira gelar pahlawan nasional itu adalah sangat pantas untuk diterima oleh Pak Mochtar Kusuma Atmaja. Bagi saya, Profesor Mochtar Kusuma Atmaja sudah merupakan seorang pahlawan. Karena itu pemberian gelar pahlawan nasional bagi beliau sangatlah pantas. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.